Tiani Sumurab. Sumurab adalah isim yang selamat dari keserupaan dari keramat huruf. Bunyi bednya. Bunyi bednya. Bunyi bed. Wamurabul asma'i magot salimah misabal kartika masumah. Ada gak isim mabni? Ada. Isim apa? Isim mabni, isim yang serupa dengan kalimat huruf, dengan serupa yang sangat. Seperti? Seperti isim domir. Isim domir itu serupanya? Isim domir itu serupanya. Saya tanya, isim domir itu mu'rab apa mabni? Mabni. Kenapa? Karena serupa dengan kalimat huruf. Serupanya dalam hal apa? Dalam hal segi percetakan. Percetakan? Percetakan yang mana? Nah. Maksudnya apa? Dua huruf. Dua huruf. Sama dalam hal? Hal. Sama dengan huruf dalam hal? Dalam per? Percetakan. Percetakannya? Ya. Huruf ada gak yang dua huruf? Ada. Contoh? Fi. Fi. Huruf apa itu? Fa. Sama ya. Dia huruf apa? Huruf C. Huruf C. Kalau yang isim domir? Isim domir. Kenapa Pak? Ya contohnya yang dua huruf. Yang dua huruf. Dua. Dua. Isim mausul adalah? Isim mausul adalah isim yang memberikan silah dan aib untuk menyempurnakan maknanya. Silah itu apa? Silah, kalau jumlah atau sifat jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Kalau aib? Adalah domir yang kembali pada isim mausul. Contohnya isim mausul? Contohnya al-ladzi. Yang lengkap. Ja'a al-ladzi koma abuhu. Koma abuhu, mana silahnya? Silahnya koma. Koma. Sekarang isim isyarah di itu digunakan untuk musyarilah bagaimana? Untuk musyarilah mufrad mudzakkar. Di. Di. Mufrad mu'anas. Mufrad mu'anas. Contoh. Contoh. Di Fatimah. Bunyi bednya gimana? Di mufrad mudzakkar al-anas. Wadi dita. Bidi. 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 Terus? Di. Bidi. Bidali mufrodi mudzakkar, bidali mufrodi mudzakkarin ashir, bidiwa, ditita alal, alal insan tasir. Tasir. Lagi. Isim maksur. Isim maksur adalah kalimat isim yang akhirnya berupa alif lainah. Contoh. Contoh. Mustafa. Ya omnya bagaimana isim maksur? Isim maksur apabila rafa dengan dhamma muqaddara dan nasab rafa dhamma muqaddara banyak dan nun wiqayah apa artinya? Nun wiqayah nun yang menjaga kalimat fi'il dari harakat kasra di akhir kalimat. Contoh. Contoh fa'alan. Kalau enggak dikasih nun wiqayah dibaca